Teman-teman, sekarang kita masih berada di Bantimurung. Air terjunnya ada di depan kita. Ada teman saya, Miss Ririn. Ada Fitra. Bentar. Wait a minute. Ini air terjunnya, guys. Gede banget ke atas. Wow. Oke. Nah, kita sedikit mendekat ya. Buat kalian yang penasaran mau lihat air terjunnya seperti apa, lihat aja video ini. Pokoknya airnya besar banget. Ayo kita pulang. Gelap guys di sini. Kita mengarah untuk pulang. Teman-teman kita sudah di depan sana menunggu. Bro Masyar, let's go. Teman saya Masyar. Jadi kita kesini berombongan dari KKN STKIP Muhammadiyah Baru. Teman saya Serudi lagi di depan sana. Ada anak-anak yang lagi berenang diajar sama bapaknya. Wow. Teman saya Rudy di sana. Jujur airnya tuh besar banget. Ayo kita ke depan sana. Kira-kira Kak Abdi lagi mau ngapain ya? Oh, si Rudy nah. Ih, kenapa si Rudy? Aduh, licin. Si Rudy tuh diam banget ya, nggak tahu kenapa si Rudy. Kayak something happen. Atau sengaja ya buat foto kayak gitu. Kabdi lagi fotoin karena kamera Kabdi tuh bagus banget. Dia bisa nge-zoom tuh berkali-kali lipat. Oke. Okay. Kak, di sebelah kiri kita ini ada apaan? Kolam? Iya. Yeah. Di sebelah itu kebanyakan ini apa? Kebanyakan villa apa namanya tuh kak? Rumah apa namanya gitu? Kayak gasi-gasi begitu. Iya. Yeah. Kalau arah ke gua mimpinya di mana kak? Ke sana. Oh iya. Yeah. Dibayar kakak kalau masuk? Biasanya. Oh iya. Yeah. Oke, jadi Kak Abdi mau tunjukkan ke kita buat kalian yang penasaran di gua mimpi tuh di sebelah mana kita lewat. Ikuti aja video ini. Air terjunnya depan sana, langsung kita mengambil ke kiri. Di depan kita itu ada menara, teman-teman. Ke kanan maksudku. Nah, aduh salah sebut maka deh. Oh, ada panggung kesenian Bantimurung. Oh, itu ada tulisannya, guys. Gua Mimpi. Gua Mimpi. Wow, indah sekali di dalam. Tapi tidak kalah cantik leang yang ada di Desa Samangki, teman-teman. Ini jalan ke Gua Mimpi. Oh, jalan ke Gua Mimpi, Di. Oh, jalan ke Gua Mimpi, teman-teman. Lewat di sini. Itu naik. Oh, iya. Yeah. Jauh itu, Kak. Lumayan. Oh. Mau Kak ke situ sebentar, Kak? Enggak, sebentar, Ji, karena penasaran. Oke, teman-teman. Karena kita penasaran, kita cuma melihat dari dekat aja seperti apa sih jalan menuju ke Gua Mimpi ya. Nah, kita melewati di sini ya. Itu ada rumah-rumah, teman-teman. Ada tempat ganti pakaian juga di situ ya. Seperti ini di sini. Sekarang udah sore banget ya, jadinya ya sepi gitu. Ada pengunjung lain juga. Toilet, ruang ganti. Nah, ini katanya jalan menuju ke Gua Mimpi ya. Kita agak sedikit ke atas. Ini ada kok petunjuknya. Gua Mimpi, keluar exit ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak banget ban-ban di sini disimpan. Nggak tahu berapa dibayar kalau disewakan, kalau dipakai. Ini jalan menuju ke Gua Mimpi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ke Gua Mimpi. Oh, seperti ini bentuknya ya. Oh.
Jalan Kogo Mimpi katanya. Teman-teman saya ikut Asrudi, Masya, Ririn, Fitra karena kita penasaran. Cukup kita lihat di sini teman-teman. Ini kalian bisa screenshot buat kalian yang belum pernah ke Bantimurung. Taman Nasional Bantimurung Buluk Sarau. Ini ada deskripsinya ya. Kita lihat dari keterangan lokasi dulu. Ini kalian bisa screenshot kalau butuh sesuatu di sini ya. Oke. Dan ini denanya. Mulai dari nomor 1 sampai di nomor 20. Oh. Sekarang lokasi kita berada di sini. Jadi Goa Mimpi itu panjangnya 800 meter teman-teman. Seperti itu ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang butuh informasi yang ada di Taman Nasional Bantimurung Buluk Saraung. Ini jalan terbaru. 3 tahun yang lalu saya kesini tuh belum ada seperti ini teman-teman ya. Ini terbaru dibuat tangganya. Semakin ke atas itu semakin cantik. Kita tidak sampai untuk vlog kali ini, kita hanya sebentar aja teman-teman. Karena kita penasaran. Sedikit lagi ke atas. Ya. Ya, untuk mengobati aja rasa rindu kangen kita akan Goa Mimpi. Wah, banyak banget, Pak. Apa itu, Rudi? Sini kok dulu. Banyaknya. Ada hewan-hewan, guys. Apa itu? Wih. Jam bergerak dulu. Wih, ada babi hutan, guys. Wih, banyaknya babi hutan. Wih. Wih. Banyaknya babi hutan, guys. Hah? Wih, ternyata kalau sore banyak babi loh. Serius. Babinya tuh kecil-kecil. Dia lari ke bawah tadi. Kaget banget. Babi hutan kecil-kecil kayak kucing. Dia dari atas tadi. Ada love-nya guys. Lengkap sama tanda panahnya. Cinta sejati. Ternyata jauh juga ya. Oh, itu di depan itu ada tanda panah loh, guys. Dikit lagi kita sampai di puncak sini aja. Nah. Oh, ternyata seperti ini di sini ya. Ini sudah bagus teman-teman karena sudah diperbaiki. Wow. Damai banget. Sehingga di sini tuh udah terbuka ya. Mantap bro. Sehingga kita hari ini nggak sampai di Goa Mimpi sih. Sini aja kita. Serius teman-teman, udah jam 5 lewat. Kita tuh lagi berpuasa keberapa ini Miss? Puasa ke-15 teman-teman. Ya, tahulah. Pagi-pagi kita membersihkan di posko. Kemudian setelah itu kita mengajar di sekolah Yayasan Darul Rasyidin di Balangajia teman-teman. Kemudian seng-sengnya kita kembali ke posko istirahat. Dan sore harinya setelah kita sholat asar, kita lanjut lagi penelusuran di wisata yang ada di sini di Bantimurung. Dan lumayan capek juga sih sebenarnya. Tapi ya, itu tidak membuat kami kapok karena kita memang sekarang berada di lokasi yang punya wisata tuh terbaik banget di Indonesia ya. Salah satunya di Bantimurung ini. Jadi kesempatan itu jangan disisihkan. Hey, masih jauh banget loh ke sana, serius. Naik turun gunung. Tapi Miss Ririn ini memang salah satu perempuan yang punya tekad yang kuat. Si Rudi itu dia punya banyak pengalaman teman-teman. Di kamu dulu anak apa sih Rudi? Dia anak Sispala guys. Jadi dia tuh punya adrenalin yang melebihi saya gitu ya. Ini saya ingatku dulu, bayangin gak? Aku pernah kesini tuh zaman saya masih SD. Mungkin Ririn itu masih kecil banget, masih TK kali ya. Aku ke SD pernah kesini sama teman-temanku. Dulu tuh jalannya belum kayak gini, masih tanah biasa. Dan kayak kurang banget petunjuknya. Begitu saya masuk di guanya itu, beberapa jalannya di sana tuh udah runtuh. Jadinya kita kesusahan banget untuk melanjutkan perjalanan. Jadinya waktu itu tuh kita cancel gitu ya, nggak jadi. Aduh, capek juga kita ngoceh guys. Ini masih jauh banget loh ke sana. Serius, nanti naik gunung lagi tinggi. Iya. Eh.
kok aku merasa ada sesuatu deh guys. Kayak kayak ada ini mungkin tadi itu hewan liar itu babi kali ya di sana ngendus-ngendus. So I feel something like I know everything. Intinya kita back to nature, alhamdulillah. Kita dikasih kesempatan ya jalan-jalan ke sini walaupun kita tidak bisa menelusuri gua mimpi seperti apa teman-teman, paling tidak kita sudah ada bayangan bagaimana jalan menuju ke sana ya. Nah, dari sana tadi itu pas kita penurunan itu ke sana lagi sedikit baru naik gunung ya, naik gunung kayak gini. Kemudian nanti pas kita ada turun-turun baru deh masuk ke dalam gua mimpi. Nah, yang bikin saya penasaran ini tembusannya lewat di mana gitu loh. Karena saya belum pernah tuntas menelusuri gua mimpi. Ya one day lah ya. Intinya kita gagal menelusuri gua mimpi mengingat terbatasan waktu. Sekarang sudah jam 5.30-an begitu. Ya kurang lebih 40 menit lagi kita akan iftar ya, berbuka puasa. Keren sekali. Dan saya berterima kasih banget kepada Kak Abdi ya, teman-temanku udah repot-repot nganterin saya jalan-jalan ke sini. Ya seperti itu teman-teman. Jadi berKKN itu bukan hanya kita mengaplikasikan ilmu yang kita dapat di kampus kurang lebih 7 semester ya, tetapi kita juga bersosialisasi dengan masyarakat ya. Jadi banyak hal yang dipelajari ya, seperti itu. Ya. Oh. Jadi bisa kita lari-lari gini guys. Cantik banget karsnya loh. One day ya kalau kita punya banyak waktu atau misalkan kita masih ada kesempatan ya jalan ke sini, mungkin kita langsung ngarah ke gua mimpinya teman-teman. Ya. Yang jelas gua mimpi itu panjangnya 800 meter. Mungkin startnya dari bawah kali ya. Hampir sekilo sih, lumayan ya kalau jalan kaki. Rudy, gua mimpi itu tembusannya di mana? Gua mimpi tembusannya di mana? Bukan dari sana kah? Saya tuh enggak pernah tuntas menelusuri gua mimpi. Yang itu hari gagal. Pernah mah? Kau gua mimpi? Kayaknya tembusan ke sana deh. Karena kulitikan banyak jejak kaki di situ. Ya sudahlah teman-teman. Enggak apa-apa. Perjalanan kali ini kita gagal memasuki gua mimpi ya, maybe next day-nya kita lanjut lagi. Alhamdulillah kita bisa melihat juga teman-teman dari dekat seperti apa jalannya, dan tadi kita ketemu sama hewan di sini, ada babi ya, babi hutan. Oke, dia enggak mengganggu kok. Airnya tuh dingin banget di sini. Seriously. Luar biasa. Oke, teman-teman, kita di sana sudah menunggu. Kita kembali lagi. Kita lumayan berkeringat loh teman-teman sampai di sini. Karena ini berlapis baju kita, pakai alma mater juga, kebanggaan kita STKIP Muhammadiyah Baru. Dan pengunjung-pengunjung yang lain itu udah pada pulang, tinggal kita mami di sini. Oke. Masih ada kok beberapa anak yang lagi mandi. Tapi ya harap hati-hati aja sih. Air terjun itu gede banget. Jadi sebenarnya Bantimurung ini banyak yang bisa kita lihat ya. Mulai dari penangkaran kupu-kupu and others. Weh, teman saya di sana ada Aso, ada Chandra, ada Ilwan di sana. Sayangnya aku enggak bisa masukkan di vlog ya.